Kawan-kawan para pecinta catur, selamat datang kembali di Cheese Lover. Di video kali ini, saya akan bahas jebakan catur yang bernama England Trap. Oke, langsung aja ke permainan. Permainan diawali dengan pion D4, pion E5. Pion E5 di sini jebakan ya, karena tidak ada perlindungan. Dan apabila putih memakannya, maka kita bisa memajukan kuda kita. Di sini putih punya 3 pilihan yang untuk melindungi pionnya dengan memajukan pion ke F4 atau bisa dengan memajukan kudanya atau bisa juga dengan memajukan gajahnya. Kemungkinan besar di sini putih akan memajukan kuda atau gajahnya karena apabila memajukan pionnya maka akan membuka sisi raja. Apabila kuda maju, kita bisa memajukan menteri kita ke E7 dengan maksud melancarkan serangan ke pion dua kali. Di sini putih punya pilihan dengan memajukan gajahnya dan kita bisa memajukan menteri kita ke B4 dan skak. Gajah mundur dan kita bisa memakan pion yang gratis ini. Di sini benteng terancam ya. Dan apabila putih memajukan gajahnya untuk melindungi benteng, majukan saja gajahnya ke B4. Apabila menteri melindungi gajah, gajah kali gajah, menteri kali gajah, dan menteri ke C1 skakma. Jadi putih akan memakan gajah dengan kuda. Jadi makan saja benteng dengan menteri skak. Kuda mundur, kuda kali pion, kuda kali kuda, dan menteri kali kuda. Di sini hitam akan unggul perwira. Tapi gimana kalau gajah makan gajah? Kuda kali gajah dan benteng terancam. Di sini jalan satu-satunya dengan mengangkat kuda. Tapi di sini sayangnya tidak ada bidak yang aman buat kuda. Apabila kuda ke A3, menteri kali kuda, bila ke C3, menteri kali kuda dan skak. Bila kuda ke D2, maka kuda skak dan raja terkurung. Di sini jalan satu-satunya dengan menteri kali kuda dan menteri kali menteri. Di posisi ini, posisi hitam akan sangat diunggulkan untuk menang. Nah, sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi kawan-kawan pecinta catur semuanya. Apabila ada kata salah, saya minta maaf.